Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Caruban Tutorial ya teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan ngasih info kepada teman-teman semuanya ya. Ini saya kan kurang lebihnya sudah 7 bulan nge-YouTube. Maaf, 7 bulan sudah dimonetisasi ya. Ini nanti untuk pendapatan saya itu berapa nanti akan saya sharing ke teman-teman semuanya ya. Ya, oke, langsung saja kita menuju ke YouTube Studio ya, teman-teman. Bentar nih, untuk sinyalnya agak lambat. Nah, ini kita nanti akan melihat ya teman-teman, berapa untuk pendapatan saya ya. Ini saya lagi shooting ini di bikin konten ini maksudnya di pinggir jalan nih ya teman-teman. Bentar. Kita klik yang ini. Kita lihat pendapatan. Nah, ini teman-teman. Mulai kita lihat. Mulai Maret ya, pendapatan saya bulan Maret itu 7.000, kemudian bulan April pendapatan saya 2.000, bulan Mei ini 15.000, kemudian Juni 8.000, Juli 2.000. Nah, ini untuk Agustus ini saya satu bulan ini enggak pernah ngonten ya teman-teman, makanya ini sedang berlangsung ya teman-teman. Ini cuma 19 rupiah ya pendapatan saya. Ini ada suara motor nih karena saya ngontennya ini di pinggir jalan ya. Nah, itu pendapatan saya selama saya nge-YouTube setelah 7 bulan dimonetisasi. Ya, dulu waktu saya dimonet itu 1 tahun 2 bulan, sekitar 14 bulan dulu waktu pengajuan monetisasi itu ya, 1 tahun lebih. Nah, kemudian ditambah 7 bulan berarti 19 bulan ya. Kurang 5 bulan lagi hampir 2 tahun saya nge-YouTube ya teman-teman. Kira-kira itu hampir 2 tahun nge-YouTube ya, pendapatannya damai ya. Hanya segitu ya teman-teman ya. Ya. Tidak banyak. Ya, mudah-mudahan ini teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Haruskah kita fokus nge-YouTube atau tidak ya? Ini jadi untuk gajinya tidak jutaan rupiah seperti yang kita bayangkan ya teman-teman. Itu loh pendapatannya. Halnya ya kalau kita sudah besar, umpamanya sudah menjadi YouTuber besar. Nah, yang view-nya itu tiap hari 1.000 lebih itu pasti gajinya udah lumayan. Tapi kalau hanya sekali upload hanya 50 view 100 view ya, pendapatannya kayak tadi. Satu bulan itu cuma 7.000, kadang 10.000, kadang 15.000 ya, teman-teman ya. Itulah pendapatan ya. Tapi kita tetap bersyukur ya. Masih banyak YouTuber yang lain itu mengajukan monetisasi aja susah ya, teman-teman ya. Nah, ini bersyukurnya situ. Ya.
Oke, sementara itu saja ya sharing dari saya ya. Semoga menjadi teman-teman tidak patah semangat atau tidak down ya, untuk karena apa, melihat ya gaji saya memang ini memang kecil ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak down ya. Oke, sementara itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.